itulah dia diary aku sebanyak 1 minggu, misi untuk turunkan berat badan. Hampir setiap hari aku exercise, buat cardio exercise dengan cara berlari untuk membakar kalori. Tapi malangnya bukan sahaja aku tak berjaya turunkan berat badan, malah aku tambah lagi berat badan. Sebab dia aku tak kontrol makan. Hari Sabtu, Ahad dan juga Isnin aku pergi ke Penang. Bila dah sampai Penang aku memang tak reti nak kontrol makan. Dengan nasi kandar lah, nak dijadikan cerita pula, tengah musim durian, 3 hari butuk-tuk makan durian. Jadi itulah punca faktor utama dia aku tak berjaya turunkan berat badan. Tapi macam mana pun aku tak rasa rugi, sebab dari segi stamina aku rasa ada penambahbaikan. Jadi itulah aku punya kesimpulan untuk minggu ni. Macam mana pun aku ada lagi 2 minggu untuk turunkan berat badan untuk persediaan aku menunaikan haji tahun ni. Ada lagi 2 minggu lagi. So aku harap korang dapat bagi video ni like, supaya bagi aku semangat lagi untuk kontrol makan. Aku ingat minggu ni dengan minggu depan aku kena start kontrol makan lah. Dan juga aku rasa aku nak kayu basikal lah, sebab aku rasa kayu basikal ni lebih senang. Dan aku akan share dengan korang minggu depan diary aku minggu kedua pula. Okay, jumpa lagi.